Blitar kinodrat sampun dadi apa-apan pusara aji pantes lamun cinandra nenggeh bumi layai kawus pi nasti nggo tantra ati rojo. Blitar, sebuah nama yang selalu menggusik hatiku, sebuah nama yang selalu hadir dalam proyeksi mimpiku dan menjelma menjadi sebuah obsesi besar yang memacuku untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer demi mencapainya. Namaku Patricia Paula Gass, 25 tahun, dari Kraków, Polandia. Aku adalah seorang lulusan Fakultas Antropologi, sehingga aku sangat tertarik dengan sejarah peradaban umat manusia, kebudayaan, dan tentunya traveling. Menjelajahi dan mengenal bagaimana dunia bekerja dan menemukan sesuatu yang baru adalah salah satu hal yang membuat hidupku terasa indah. Menjejakkan kaki di Indonesia berarti separuh impianku telah tercapai. So, this is your first time in Indonesia? Yes, it is indeed. And how do you feel? I feel so excited, totally excited. Why you choose Blitar as the destination? Why not Bali or Jogja? But what? There is something wrong with my decision? Nah. Because there's not many people visit Blitar. Even not many know. But trust me, you've made a good decision. Really? How will you convince me? Once wise men say that the term of Blitar is Bumilaya Ika Tantra Adiraja. And the meaning is? The land where the kings reside. Oh, wow, how cool. The land where the kings reside. Isini tunggu tetulah sandang kalawan pangan yo iku bagian Asmorodono? Betul mbak, ini Asmorodono. Itu lagu yang saya cintai, itu kenangan saya pada waktu kecil. Wah, wah, wah. Anak Londo kok pinter nembang Asmorodono? Wih, bisa bahasa Indonesia? Ya, tentu saja. Bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi saya setelah bahasa Polandia. Oke, saya mau jujur. Sebenarnya kakek saya orang Indonesia asli dan berasal dari Blitar. Wow,
Dan dulu saya ingat kakek saya sering menyanyikan lagu Asmoro Dono setiap saya mau tidur. Jadi saya cinta lagu ini. Jadi itu sebabnya kamu datang ke Blitar. Gak sopan ini bule. Nah, taunya bisa bahasa Indonesia. Mbahnya orang Blitar bisa. Mbahnya orang Blitar. Oke, sekarang kamu sudah kerja dulu. Kamu udah capek ya seharian perjalanan. Besok pagi kita ke museum sama makam Bung Karno. Excellent, Bima. Terima kasih. Sampai ke besok ya. Bima. Terus bacanya. Apa itu? Artinya sampai jumpa. Bahasa Polandia. Hari itu, petualanganku di Blitar dimulai. Vima mengajakku berkunjung ke Istana Gebang, yaitu rumah keluarga Soekarno. Wah, selamat datang Bung Vima. Pengen siapa? Oh, iya. Sudah patut siaya. Ya, ini adalah ruang tamu. Sedangkan ini adalah kamar masa kecil Bung Karno. Kak, boleh saya masuk? Silakan. Yang dimasukkan masa kecil Bung Karno bukan masa sejak kanak-kanak. Sesungguhnya masa Bung Karno sudah remaja sekolah di Surabaya. Jadi sampai umur berapa? Ya, pada waktu itu Bung Karno sudah umur 16 tahun. Selanjutnya ketika sekolah di Bandung pun masih berlaku demikian. Setiap pulang dari Bandung masih menggunakan. Marilah kita melihat bagian kamar yang lain, yaitu kamar daripada Ayanda dan Ibunda Bung Karno yang telah kemudian hari menjadi kamar Bung Karno ketika setelah menjadi presiden. Soekarno, salah satu orang terhebat dalam sejarah, berdiri tegak di depan negara-negara dunia ketiga, berhadapan dengan hegemoni dunia barat, pemimpin besar Indonesia, tidak, pemimpin Asia atau bahkan dunia. Perjalanan hidupnya membawa namanya pada lembaran buku sejarah di perpustakaan Eropa. Dunia seharusnya mengenal dia, sejajar dengan dunia mengenal Gandhi, Mao, Kennedy, Ataturk. Betul, maaf permul ya, sudah ditemani putra-putra di dalam. Selamat malam, terima kasih juga. Tidak bosan-bosannya datang ke rumah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, gimana? Kamu tadi suka? Suka sekali. Sekarang kita kemana? Saya mau ajak kamu ke museum dan makam Bung Karno. Oke, let's go. Bima, mereka lihat apa? Lukisan? Yeah, you're right, lukisan. But I believe there's something more. It's moving. Yeah, orang kita bilang ini lukisan menaruh tetap. Really? Tapi mungkin itu dari gerakan angin? Or maybe from air conditioner? Mitos? Jujur saja, saya tidak percaya mitos itu. There must be better explanation. Ya, sebab apapun penjelasannya, orang sih tetap lebih suka dengan tema-tema semacam lukisan Bung Karno berletak sih.
Polandia nih. Kamu dari Polandia nih semuanya kan? Iya, Polandia. Dari universitas. Ya, saya juga. There is Sokarno and Zapatsky in the one car together. Di hadapanku bersamayam seorang revolusioner yang pemikirannya jauh melampaui siapapun pada zamannya. Seorang yang berkomitmen untuk menghapuskan dunia dari penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia. Seorang yang diharapkan untuk meruntuhkan dominasi kapitalisme dan komunisme dan mungkin akan mengubah dunia di masa depan. Seandainya ia tidak dihentikan oleh konspirasi besar dunia. Bung, aku memang seorang warga Polandia. Darah Indonesia mungkin hanya menggalir sedikit di dalam tubuhku. Tapi percayalah, bahwa kebangganku akan dirimu tidak berbeda dengan yang dirasakan oleh kakek. Seorang yang tidak pernah lelah bercerita tentang bagaimana negeri Indonesia yang indah ini dimerdekakan dengan darah dan air mata para pejuangannya. Terima kasih, Bung. Kau hebat. Pat, kamu masih ingat gak kemarin aku cerita tentang Blitar? The land where the kings reside? Iya. Bumi tempat persemayaman para raja? Itu raja pertama yang kita kunjungi di Blitar. Maksudmu presiden? Ya, kalau dalam pandangan saya, dia seorang raja sejati. Jadi dia yang mempersatukan bangsa ini, dia yang memerdekakan bangsa ini, bahkan dia juga yang menggali ideologi bangsa ini, Pancasila. Iya, saya tahu Pancasila. Saya sudah diajarkan oleh kakek saya tentang prinsipal itu. Waktu kuliah, saya lebih jauh belajar tentang Pancasila dari literatur di universitas. Kamu tahu dulu tahun 1960, Bung Karno pernah pidato tentang Pancasila di PBB? PBB what? PBB, United Nations. Ah, of course. To build the world anew. Ya, sayangnya Pancasila belum benar-benar tegak di Indonesia. Lanjut aja yuk. Ayo. Jadi sekarang kamu cerita tentang kakek kamu yang di Blitar itu. Waktu muda dia pergi ke Polandia untuk belajar arsitektur dengan program apa itu? Scholarship. Beasiswa. Iya, beasiswa dari Bung Karno. Wow. Iya, dan dia berhasil lulus dari university. Dan waktu dia mau pulang ke Indonesia, ternyata ada kudeta 1965, G30 PKI. Iya, itu dia. Dan kakek dia jadi pulang. Karena dia dikasih tahu bahwa situasi di Indonesia berbahaya untuk mahasiswa yang belajar di negara-negara Pakta Warsawa. Jadi selanjutnya dia benar-benar tidak pulang lagi dan menikah dengan nenek saya yang asli Polandia. Itu saya. Terus kakek kamu sekarang? Sudah meninggal. Sorry. 2 tahun lalu. Ya udah, habis ini kita pulang dulu ke hotel. Karena nanti sore aku mau ajak kamu ke Candi Penataran, kita nonton purnama Candi Penataran. Oh, oke, bagus sekali. Malam purnama. Indah sinarnya menyirami lantai bebatuan yang dihembus desiran angin malam yang membawa pesan-pesan mistis. Aku merasa sedang berada di alam lain.
jiwaku menyusuri kebesaran Nusantara di masa lampau. Sang Purnama keluar dari peraduannya ketika seruling mulai dibunyikan. Ada rasa yang tak terungkapkan dalam perasaanku, seorang Eropa yang sudah lama asing dari nilai-nilai spiritualnya. Sahabatku yang baru kukenal ini adalah penggagas pertunjukan budaya yang hebat ini. Baru ku tahu bahwa kegiatan ini memiliki nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian suku bangsa di dunia, karena sejarah kebesaran Candi Penataran itu sendiri. Aku sangat terkesan. Ternyata Blitar memiliki kesenian yang berkelas. Tari Selamat Datang, yang disebut Tari Emprak, asli Blitar, dan dimainkan oleh penari-penari cantik dengan gerakan yang sangat indah. Jaranan yang unik dengan anyaman kuda bambu, sebuah penggambaran sifat-sifat pemberani dan dinamis. Dan juga Tari Barong Rampok yang kaya akan filosofi kehidupan. Dan menurut Wima, tarian yang satu ini pernah memenangkan penghargaan di Festival Tari Sedunia di Korea Selatan pada tahun 2011. Tidak kusangka bahwa di malam ini aku tidak hanya akan menyaksikan performer dari Blitar, tapi juga dari Korea, juga permainan djembe dan goyangan dari Afrika. Dan ternyata aku juga bisa bertemu dengan seorang Indian di sini. Luar biasa, tidak pernah terbayangkan sedikit pun olehku. Dan pada akhirnya, aku menyaksikan sendratari Kisah Panji, yang kata Wima berasal dari relief-relief yang ada di Candi Penataran. Spektakuler. Seandainya aku seorang performer, aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk tampil membawakan kesenian Polandia di candi yang agung ini. Terima kasih, tadi mainnya kamu bagus banget. Kamsahamnida. Well. Congratulations. Terima kasih. The show was truly amazing. Really, I enjoyed so much. And kamu tahu, malam ini saya mau share foto-foto di Facebook supaya keluarga dan teman-teman dari Polandia bisa tahu. Bagus. Dan mau datang ke Blitar nonton PSP. Bagus, ya. Ya, dan juga saya mau tahu lebih banyak tentang sejarah Candi Penataran. Ya, pastinya besok-besok aku akan bawa kamu keliling-keliling candi dan termasuk ke Candi Penataran lagi. Oh, really? Iyalah. Ah, bagus. Tapi saya bukan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Aku memulai penelusuran asal-usul leluhurku dengan pengalaman yang luar biasa. Berkunjung ke Monumen Soekarno, seorang dengan cita-cita besar dan visi yang mendunia, yang semangatnya terus berkobar di dada generasi mudanya dengan pagelaran Purnama Seruling Penataran, sebuah panggung persaudaraan dan perdamaian dunia. Aku tidak sabar menanti daya tarik apalagi yang akan diberikan Blitar, kampung halaman kakekku ini, kepadaku. Aku berharap perjalanan ini akan mengubah hidupku lebih bermakna. Semoga.
Pagi. Pagi. Ya. Udah lama? Ya, sudah di sini dari sejak sunrise. Pemandangannya indah. Ya. Saatnya aku belajar sejarah tentang Candi Penataran. Yang konon katanya merupakan candi pusat spiritual kerajaan Nusantara di masa lampau. Ini adalah Candi Angka Tahun, karena terdapat pahatan Angka Tahun pada bagian atas pintu masuknya. Candi yang rambik ini sekaligus merupakan ikon daripada Blitar. Di dalamnya terdapat Arca Ganesha, dewa ilmu pengetahuan dalam kepercayaan Hindu. Bangunan yang cantik ini disebut Candi Naga, karena terdapat pahatan ular naga yang melingkari bangunan tersebut. Diperkirakan bangunan ini dulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka kerajaan Majapahit. Itu namanya prasasti, Stone Tablet. Jadi di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang Candi Penataran. Ya, meskipun tulisannya sudah nggak jelas lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa candi ini dulu namanya Candi Palah dan dibangun sekitar tahun 1194 Masehi pada masa pemerintahannya Raja Serengga dari Kerajaan Kediri. Kalau yang ini namanya Candi Induk. Yang bagian ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk, raja terbesar di era Majapahit, beberapa kali mengunjungi Candi Palah untuk melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Acalapati. Nah, di bagian dasar kita bisa lihat relief dari kisah Hanuman Obong. Hanuman? Dari Ramayana? Iya, wah, kamu bener Indonesia banget ya. Jadi di sini kita bisa lihat fragmen dari kisah Hanuman Obong. Ini Hanuman datang ke Kerajaan Alengka untuk mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Dan di bagian ini kita bisa lihat relief Hanuman yang sedang terlibat pertempuran dengan para prajurit Alengka. Dan pada akhirnya dia membakar habis Taman Argasoka yang indah. Itulah kenapa kisah ini disebut Hanuman Obong, yang artinya Hanuman yang membakar. Kalau yang ini relief Kresnayana. Jadi di sini digambarkan bahwa Sri Kresna membawa lari Dewi Rukmini dari istananya, yang membuat mereka akhirnya dikejar-kejar oleh Kerajaan Cedi. Ya, tapi kostumnya seperti suku Indian Aztec, ya? Apakah memang baju ini seperti orang-orang Jawa kuno? Kamu jeli sekali ya. Sekarang aku mau kasih lihat yang sebelah sini. Nah, sekarang kamu coba lihat pahatan yang satu ini. Oh, looks like cactus. Ya. Dan kalau menurut kamu, kaktus itu cuma ada di mana? Amerika. Yep. Jadi menurut kamu, apakah ada koneksi antara orang-orang Nusantara dengan orang Aztek Amerika pada waktu itu? Sebenarnya sih belum ada bukti empiris ke arah situ ya. Tapi aku mau kasih lihat kamu, dari tadi aku bawa nih foto. Oh ya, foto. Nah, pernah lihat patung yang ini? Ya, itu seperti di depan pintu masuk. Bukan, tapi pasti kamu kaget. Patung ini ada di sebuah kuil di Meksiko. Oh my God. Really? How it ini di Penataran, ini di Meksiko. Jadi memang ada kemungkinan bahwa nenek moyang Nusantara pernah berlayar sampai ke Amerika dan berinteraksi dengan suku-suku Indian, Aztek atau Maya. Jadi saya berharap mudah-mudahan para sejarawan dan akademisi di Indonesia bisa lebih serius lagi dalam menggali keterkaitan antara peradaban Nusantara dengan peradaban Amerika di waktu itu.
ini akan menjadi penemuan yang luar biasa di luar. Mudah-mudahan. Hah, boleh koceh. Segar sekali ya. Iya. Kolam ini kami menyebutnya Patirtan. Jadi di sini dulu digunakan sebagai tempat ritual pembersihan diri sebelum melakukan ritual di Candi Induk tadi. Jadi ini seperti oas. Ya, ini mata air dan nggak pernah kering meskipun musim kemarau. Terus konon juga air ini bisa bikin awet muda loh. Really? Iya. Oh itu? Ya. Bentar. Nah, kalau kamu makan buah ini, kamu bakalan tahu sejarah kerajaan di Jawa. Really? How comes? Udah, coba aja. Tidak enak. Gimana rasanya? Tidak enak, pahit. Ah, buah maja, rasanya pahit. Ya, pasti pahit. Ya, kata Anya ide. Maja pahit. Iya. Aku juga mau nyoba. Coba, coba. Bas, bas, bas. Foto, bas. Foto, Mas Bule. Foto. Lah, bule, foto, bula, bule, bule. Bule, tar ya. Biasa itu dulu bule, ngumun. Menggesangkan. Aku sebenarnya masih ingin menikmati saat-saat di candi ini lebih lama. Tetapi hari ini kami masih harus mengunjungi 3 candi lagi. Jadi perjalanan kami pun harus berlanjut. Blitar adalah kabupaten yang luas. Butuh cukup waktu dari candi Penataran untuk menuju ke candi-candi berikutnya. Mulai dari candi Sawentar di sebelah timur, yang dipercaya oleh para spiritualis sebagai makam Anusapati, Raja Singosari II. Dan Candi Mleri di sebelah barat yang menurut Negara Kartagama merupakan makam Vishnuvardhana, Raja Singosari ke-4. Hari mendekati senja, kami pun bergerak ke wilayah selatan menuju desa Sumber Jati untuk mengunjungi makam raja yang lain. Oke, kita sudah sampai. Candi apa ini? Candi Simping. Oh, it's ruined. Yep. Not much to see. Candi ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Gak kalah sama Candi Penataran yang tadi. Kamu pernah dengar nama Raden Wijaya? Raja? Ya, ialah pendiri Kerajaan Majapahit. Let me guess, dia dimakamkan di sini? Tepat sekali. Raden Wijaya adalah menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara. Ketika Singasari dihancurkan oleh pasukan Kediri, Raden Wijaya menjalin aliansi dengan salah satu pasukan terkuat dunia waktu itu, yaitu Mongol dari Cina, yang berniat untuk menguasai Jawa Dwipa. Aliansi tersebut berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin Jaya Katuang. Di saat perayaan kemenangan, tanpa diduga pasukan Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol. Dan mengusir mereka selama-lamanya dari Jawa Dwipa. Dari situlah, kemudian Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit dengan bergelar
Tarajasa, Jayawardhana. Tapi gimana makamnya? Tidak diketahui dengan pasti. Tapi di Kitab Negara Kertagama dikatakan bahwa abu jenazah Raden Wijaya didarmakan dalam bentuk arca hariara yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Tidak salah jika dikatakan bahwa Blitar adalah bumi tempat bersemayam para raja. Hari ini aku sudah menyaksikan begitu banyak peninggalan kejayaan Nusantara di masa lalu. Dan aku sekarang sedang berada di depan makam raja hebat yang berhasil mengalahkan pasukan terkuat dunia zaman itu, Mongol dari dinasti Yuan Cina, dan mendirikan kerajaan Majapahit yang kelak akan menjadi penguasa dunia dan menjadi cikal bakal Republik Indonesia. Yo, siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, siji, loro, telu, papat, limo. Santan Lir, Rahayu. Rahayu, monggo, monggo. Perkenalkan, ini Patricia dari Polandia, tapi mbae wong Blitar. Hah? Halo, Bapak. Apa kabar? Ape-ape. Ya. Monggo, monggo. Monggo-monggo kerasan. Ayo, siapa pengen kenalan? Iki karo mbae iki. Duh, nyapa dodi. Podho urusane kok. Menari luar biasa. Halo. Lek, saya pamitan dulu. Titip Patricia yang cantik ini, jangan sampai culik orang. Iya, wan-wan cah, yo culik orang ini. Yo, 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 yo. Halo, halo, halo. Ya, sampai ketemu besok ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Bapak. Oh, moga-moga kerasan. Selamat pagi, Blitar. Mulai hari ini, aku akan merasakan bagaimana melewati hari-hari sebagai bagian dari orang Blitar. Itulah mengapa Vima membawaku kepada seorang pelaku seni budaya kawakan di Blitar. Namanya Likhir, seorang budayawan yang berdedikasi. Sengaja Vima membawa aku ke sini agar aku bisa belajar banyak tentang kebudayaan dari beliau. Manembao mring Gusti siang lan ratri, tanduranmu ala podo karo lali Gusti, panenanmu ala uga. Kamu tahu artinya tembang itu tadi? Enggak. Itu sebuah filosofi. Biarpun orang itu beribadah siang dan malam, tapi kalau perbuatannya keliru, mereka itu sama juga dengan lupa dengan Tuhannya. Dan apa yang akan didapatkan nanti akan keliru juga itu. Oh iya, begitu. Iya, seperti itu. Memang harus seperti itu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Likhir melatih anak-anak menari dan menembang mencopot? Mocopat, bukan mocopat. Iya. Gini, kalau kapan mulainya saya sudah lupa. Ya saya itu mengajar anak-anak itu karena senang hati dan ikhlas saja. Oh, iya. Dan Anda melakukannya tanpa dibayar? Kenapa saya harus dibayar? Ini yang namanya kalau orang Jawa bilang itu nguri-uri budoyo. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Peti pasti paham.
saat sekarang itu masuk zaman globalisasi. Budaya-budaya dari seluruh dunia masuk dan keluar tanpa bisa dibendung. Kalau kita tidak pintar-pintar memilah antara yang baik dan buruk buat generasi muda kita, dan kalau kita tidak berusaha melestarikan budaya sendiri, niscaya budaya bangsa ini akan kehilangan jati diri. Luar biasa. Aku mendapatkan sebuah pelajaran berharga, yaitu pengabdian dan ketulusan untuk sebuah jati diri bangsa. Bahwa budaya itu ibarat jiwa dari suatu bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya kuat, kata Likhir. Sudah hampir dua minggu aku berada di Blitar dan aku mulai mencintainya, kebudayaannya, keindahan alamnya, keramah tamahannya, oh ya, tentu saja kulinernya. Dan aku merasa hidup ini sangat bermakna ketika aku bisa berbagi pengetahuan kepada anak-anak yang cerdas dan bergairah untuk belajar dan belajar. Seandainya kakek masih hidup dan kami bisa bersama-sama berkunjung ke sini, tentu kami akan sangat berbahagia sekali. Ah, sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan Bima, dan kali ini ia mengajakku untuk melihat sebuah kesenian khas Blitar, reog bulkir. Diponegoro yang mengobarkan Perang Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, 7 orang pengikutnya melarikan diri dari Mataram menuju Blitar dan menetap di Desa Kemloko. Karena tidak kunjung ada kabar dari pemimpin mereka, 7 orang tersebut menetap di desa tersebut sambil menanti-nanti jika suatu saat ada kabar dari pemimpin mereka. Dalam masa penantian yang penuh dengan kejenuhan dan demi mempertahankan insting bertarung mereka, diciptakanlah sebuah tarian yang diadopsi dari gerakan berperang yang dinamai Reog Bulkyo. Sejak saat itulah kesenian tersebut dimainkan secara turun-temurun hingga saat ini.
Selamat pagi. Pagi. Sudah siap? Sudah. Sarapan dulu ya. Eh, Dari Min. Enggak lupa bawa kamera kan kamu? Oh, tidak. Oh, tapi baterainya habis. Bu, pecel kale, Bu. Kenapa Mas Lauke? Kulo tahu kalian udah ceplok. Pakai payek? Nggih, sing setunggal e. Kamu mau lauk apa? Ada tahu, ada telur, ada ayam. Ayam saja. Pakai payek, Mbak? Pakai payek enggak? Pakai. Kesan kamu setelah hampir 1 bulan di Blitar? Saya senang sekali. Orang-orang di sini baik sekali. They very friendly. Ya, mereka selalu menolong. Setiap saya tersenyum. Sepertinya mereka tidak pernah bilang no. Tahu nggak? Itu karena kamu bule. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kenapa ya sepertinya orang di sini pikir orang Eropa seperti saya terlalu tinggi. Sebenarnya kami manusia biasa. Kami tidak beda dengan mereka. Kecuali warna kulit, ya? Rambut saja. Ya? Boston Lennon Syndrome? Saya tidak bilang begitu. Tapi saya ingat satu kali saya pernah di konferensi ketemu dengan Indonesian student. Dan anak-anak itu pintar semua. Tapi mereka terlalu malu untuk menunjukkan skill mereka. Mereka harus lebih percaya diri karena mereka tidak bisa berhasil di dunia internasional tanpa percaya diri. Orang Eropa sangat confident karena kami tahu sisi buruk dan sisi baik kami, seperti saya. Saya tidak bisa nyanyi, iya, tapi bisa menari. Dan kebanyakan orang Indonesia nyanyi bagus sekali dengan suaranya, iya. Jadi, saya berharap orang Indonesia lebih percaya diri dan tidak saja lihat ke budaya barat dan menghargai budaya asli Indonesia. Karena kami orang Eropa tidak lebih hebat. Dan pasti orang Indonesia tidak lebih buruk dari kami. Makasih loh ya. Saya senang dengan kamu bilang kayak gitu. Yeah. But actually, Blitar is wonderful. Yeah. And what's this? Nih. Bekicot. Snail. Snail. Yeah. Lebih baik saya saja makan ini, karena ini enak sekali. Kali ini, Wima mengajakku mengunjungi Lodoyo, yang dikenal sebagai kotanya para seniman di Blitar. Hari ini akan diadakan festival tahunan yang dinamakan Siraman Gong Kiai Pradah, yang juga bertepatan dengan peringatan kelahiran Muhammad, seorang nabi besar umat Islam. Pat, kamu pasti pengen tahu kan kenapa kok gong ini istimewa? Dan pasti juga pengen tahu sejarahnya seperti apa. Jadi dulu ceritanya Pangeran Prabu pada zaman dahulu. Sekitar 2 abad silam, Raja Kartasura Pakubuwana I menghukum anaknya yang bernama Sunan Amangkurat Mas, atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Prabu, dengan cara mengasingkannya ke Blitar. Di Ludoyo inilah Pangeran Prabu menetap dan membangun peradabannya. Tibalah saatnya suatu hari Pangeran Prabu akan kembali ke Kartasura. Sebelum meninggalkan Ludoyo, Pangeran Prabu berpesan kepada masyarakat agar selalu memandikan pusaka peninggalannya tersebut setiap peringatan Maulid Nabi.
Pangeran Prabu meninggalkan pusaka berupa sebuah gong untuk masyarakat Ludoyo. Dan di tempat lain, yaitu Desa Keponsari, meninggalkan beberapa wayang krucil dan gamelan. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka percaya bahwa air itu mengandung berkah. Magic water. Jadi siapa saja yang bisa minum air dari siraman Gong Kyai Prada, mereka akan sehat, awet muda, ya, banyak rezeki, dan hidupnya bahagia. Saya mencoba. Boleh, silakan. Mas, tolong diantar ke depan. Saya juga mau merasakan sensasi dari percikan air Gong Kyai Prada. Seluruh masyarakat sangat antusias hari ini. Lantas, benarkah air Gong Kyai Prada memang benar-benar membawa berkah? Ya, setidaknya pada hari ini, air tersebut memberi sedikit harapan kepada masyarakat untuk menatap hari esok. Setelah melewati hari-hari yang penuh perjuangan demi sesuap nasi. Bepergian ke tempat yang jauh tidak akan lengkap rasanya jika tidak membawa kenang-kenangan yang bisa aku bawa ke kampung halamanku, Polandia. Dan Wima tahu persis apa yang aku mau. Batik khas Blitar. Mas, ini Patricia pengen tahu tentang batik itu. Ini Patricia. Sedikit saya jelaskan, batik Jur ini adalah warisan nenek moyang kami, asli Blitar ya. Dia dibuat pada tahun 1902. Itu benar 1902? Ya, betul. Sejak saat itu batik ini dibawa ke Belanda dan baru bisa dipulangkan pada tahun 2012. Jadi, arti dari nama batik tutur itu apa? Oke, batik tutur itu sendiri adalah batik yang bercerita. Dan batik ini yang memberi judul adalah Mas Wima. Dan ini salah satu contoh dari judul batik Cinde Gading. Nanti bisa saya uraikan bagaimana dan apa Cinde Gading itu. Wah, menarik sekali. Dan ternyata ada banyak variasi dari batik tutur. Betul, Mbak Patricia. Sebetulnya gambar ini menyimbolkan suatu hal. Contohnya ada simbol macan. Ini menyimbolkan pejabat atau petinggi saat itu. Secara psikologis mereka yang sangat adigang-adigung itu merasa berkuasa sendiri. Dan sebetulnya ini sudah banyak desain, ada 16 desain kurang lebih itu ya. Dan motif utamanya binatang ya? Iya. Ada yang bilang kalau gambar harimau itu ada hubungannya sama tradisi rampokan macan. Rampokan apa? Rampokan macan, tradisi membantai harimau di masa lalu. Bagaimana ceritanya? Besok aja aku bawa kamu ke sana, sekarang kamu cari oleh-oleh batik dulu aja. Oh iya, saya lupa ada oleh untuk Patricia. Iya, Dino, sini. Patricia akan jadi bidadari dari surga pakai itu. Iya. Ya. Coba dipakai. Blitar yang luar biasa. Bahkan selembar kain ini pun mengandung cerita yang penuh dengan kearifan lokal. Sebuah gambaran tentang betapa tingginya kebudayaan yang dibangun di sini. Aku tahu bahwa di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, pernah terdapat banyak spesies harimau, tapi hari ini mereka terancam punah. Wima kali ini membawaku sebuah tempat yang dinamakan Pesanggrahan Joyodigdan, di mana aku akan mendapat jawaban atas pertanyaan seputar harimau tersebut. Apakah macan itu berarti populernya pada saat zamannya kakek ini kan ya? Betul sekali. Tradisi rampokan macan itu memang terjadi pada zaman kakek dulu saya, bernama Patrick Joyodigdan. Di
Jadi Patih Jawa dulu menjabat sebagai Patih Kabupaten Blitar. Patih? Seperti Prime Minister? Perdana Menteri? Kurang lebihnya seperti itu. Zaman dahulu, di alun-alun Blitar, terdapat tradisi mengadu seekor harimau dengan seekor banteng atau seorang kriminal dengan dikelilingi oleh ratusan prajurit yang bersenjata tombak. Jika sang harimau kalah dalam pertarungan tersebut, maka pertunjukan akan berakhir. Namun, jika sang harimau menang dalam pertarungan tersebut, maka ratusan prajurit tersebut akan mulai menusuk-nusukkan tombaknya ke tubuh hewan buas tersebut. Di tanah Jawa, kebiasaan membunuh harimau sudah dilakukan pada zaman kerajaan kuno, seperti Majapahit. Namun tradisi ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Amangkurat II dari Kartasura yang diselenggarakan secara besar-besaran pada momen-momen tertentu, utamanya pada saat menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi mamalia liar dan burung liar, sehingga praktis sejak saat itu tradisi rampokan macan ditiadakan. It's terrible. Itulah mengapa harimau Jawa saat ini punah? Punah sih belum punah, cuma memang tinggal sedikit. Ini burungnya kan banyak. Mungkin Bapak Trisha sekarang mau ziarah ke makam Patih Jodikdo? Ya, sure. Itu di mana? Mari saya antar di belakang. Ah, oke. Okay. Iya. Mbak Patricia, ini yang disebut makam Patih Jeotikto. Masyarakat Blitar itu menyebut sebagai makam gantung. Jadi Patih Jeotikto itu wafat pada tanggal 11 Maret tahun 1909. Ya inilah makamnya. The flower? Ya, saya tidak mau obat. Oh, boleh. Sekarang saya mau ajak kamu ke makam salah satu tokoh penting di Blitar. Berapa banyak orang penting yang dimakamkan di Blitar? Banyak. Dan masih akan terus bertambah di masa yang akan datang. Tapi yang satu ini kamu wajib tahu. Sugeng sonten, Pak. Sugeng sonten. Nggih. Jadi Kanjeng Arya Blitar itu nama aslinya Raden Dela Suwarna dan beliau adalah putra dari Pakubuwono I, Raja Kartasura. Pada saat itu beliau memilih untuk meninggalkan keraton dan berkelana ke timur sampai di tempat yang kita kenal sekarang dengan nama Blitar. Nah, di situ beliau mulai membangun peradaban dan sejak saat itu beliau dikenal dengan nama Arya Blitar. Kisah seputar Arya Blitar ini memang tidak bisa lepas dari unsur-unsur legenda dan mitos yang diceritakan secara turun-temurun. Yang cukup terkenal adalah kisah percintaannya dengan Dewi Rayung Wulan. Ketika sang permaisuri hamil, beliau mengidam ikan bader bangga sisi kencana dan meminta kepada suaminya untuk mencarikan ikan tersebut. Karena rasa cintanya kepada sang istri, Arya Blitar menyanggupi permintaannya. Namun berita ini didengar oleh Ki Ageng Sengguruh, sang patih yang diceritakan memiliki watak licik. Dengan kelicikannya, sang patih membuat perangkap dan mengatakan kepada sang adipati bahwa ikan tersebut ada di telaga Gedung Kayaran. Arya Blitar dengan bersuka cita menyelam telaga, namun malang karena terkena perangkap, pada akhirnya beliau tenggelam. Dewi Rayung Wulan sangat bersedih atas kematiannya dan segera mengungsi. Di dalam pengungsiannya itu,
Dewi Ranyulan melahirkan anak yang dinamakan Joko Kandung. Kelak Joko Kandung di masa dewasanya kembali ke tanah Blitar dan membalaskan dendam atas kematian ayahandanya kepada Patih Sengguru dan mengklaim kembali tahtanya. Satu lagi, sebuah cerita menarik yang bisa aku dapatkan dari bumi tempat persemayaman para raja. Mungkin jika ditulis sebuah buku khusus tentang sejarah dan legenda Blitar, akan menjadi sebuah buku yang menarik dan juga tebal. Tidak lama lagi, aku akan meninggalkan Blitar yang kucintai. Banyak pengalaman dan pembelajaran berharga yang aku dapatkan di sini. Bahwa Indonesia ternyata memang sebuah peradaban besar yang sedang terlupakan. Semua pengalaman berharga ini akan aku bukukan segera, agar semua tahu betapa bangganya aku menjadi seorang cucu keturunan Blitar, bumi tempat persemayaman para raja. Saat ini, aku sangat senang karena Wima akan mempertemukanku dengan orang nomor satu di Blitar, yaitu Bupati. Mungkin aku memang orang Polandia paling beruntung yang pernah datang ke Blitar. Patricia, Bapak Bupati Blitar. Selamat datang, Patricia di Pendopo Kabupaten Blitar. Apa kabar? Baik-baik saja. Terima kasih. Saya merasa hidup kembali dengan mengetahui asal-usul kakek saya. Dan ternyata kakek saya berasal dari tempat yang luar biasa, yang punya banyak peninggalan sejarah. Dan saya pikir Blitar ini bisa lebih dikenal oleh turis mancanegara. Jadi orang luar negeri bukan cuma tahu Bali atau Jakarta saja, tapi seharusnya Blitar juga. Ya. Memang Blitar ini sedang giat-giatnya untuk menggali potensi-potensi budaya dan kesenian. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar ini sangat berupaya keras supaya generasi muda itu bisa mengenal budaya, mengenal seni khususnya di Blitar ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kesenian Kabupaten Blitar yang juga sangat membantu sehingga potensi-potensi wisata, potensi seni yang ada di Blitar ini bisa terlihat dengan baik. Ya, saya juga terima kasih ya, Toma Petris sudah jauh-jauh dari Eropa datang ke Blitar. Jadi saya nanti bisa cerita kepada itu masyarakat, kepada generasi muda, dari Eropa saja jauh-jauh datang untuk mengenal budaya, masa dari kita tidak, gitu kan ya. Tapi saya kan tidak 100% Eropa. Kulokan gitu yang Blitar juga Pinoyo
sempurna. Tidak pernah terbayangkan olehku sebelumnya bahwa aku bisa duduk di sini sebagai tamu kehormatan dengan berbusana kebaya ala orang Jawa. 5 Agustus, hari jadi Kabupaten Blitar, yang ditetapkan berdasarkan penggalian dari prasasti dan teks-teks kuno bahwa Blitar berdiri pada 5 Agustus 1324 pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara dari Majapahit. Pulau Nugroho. Kenapa? Apa artinya? Bupati Blitar, Heri Nugroho. Beliau yang kasih nama pulau itu. Okay. Jadi pulau yang ini kecil, itu namanya Patricia. Nah, itu bisa Bima. Ah, iya. Air laut warnanya apa? Biru. Kamu bilang warnanya ini biru? Iya, maksud saya warnanya biru karena cahaya yang dipantulkan dari sinar matahari ya. Semua warna terserap, kecuali biru. Ternyata mata itu bisa menipu ya. Penglihatan kita sangat terbatas oleh persepsi kita sendiri. Iya. Yep. Kehidupan sekarang sudah sangat berorientasi material, sehingga membuat manusia itu tidak manusiawi lagi. Itulah kenapa kita perlu menyeimbangkannya dengan spirit, rasa. Rasa. Dan itulah budaya yang penuh dengan nilai-nilai spiritual. Jadi, orang yang dekat dengan budaya akan seimbang antara fisik dan spiritnya. Sehingga dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Yang siap untuk menebar kasih sayang terhadap alam semesta. Bima, terima kasih. Thank you for everything. Saya akan senang sekali kalau kamu bisa datang ke Polandia. Bima, kapan kamu ke sana? Kapan ya? Nanti deh, kalau Indonesia lolos ke jalan dunia, aku ke Eropa sambil jadi sponsor Indonesia. Masih lama. Sebentar lagi, sok tahu. Blitar, sebuah cerita masa lalu yang telah datang kembali kini dan akan menjadi cerita masa depan bagiku. Akan datang suatu hari ketika aku bisa melihatnya menjadi pusat kebudayaan di Indonesia. Aku akan merindukanmu. Terima kasih. Blitar, Bumi Laya Ikatantra Adhiraja. The land where the kings reside. Di sini ku dilahirkan, negeri penuh keajaiban, tuk sejarah kejayaan. Berjuta dongeng legenda, cermin kearifan bangsa. Bersemayam para raja, sang pembangun peradaban, yang mengilhami dan membakar semangat muda. Penuh jiwa satria,
semangat bela negara. Pusara para